wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama zina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil jaza. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adqal anqiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil liqa amma ba'd. Wonten ngarsanipun para kiai, para ustaz, ingkang tansah kula nderek menapa ingkang dados fatwa nasihat ditutur dawuh sabdo wabil khusus beliau Romo Kyai Haji sapa ngarane Abdul Wahid Al Mubarak. Nyaker terus ya. Ora enggak sandel. Nyaker belek mriki niki. Ora ya. Ingkang tansah kula ajeng-ajengaken barokah manfaat ilmunipun ugi barokah pandonganipun. Al Ustaz Muhammad Sata bener. Semane nggih dileng di sidang. Pak Haji Mahmuri, Ustaz Umar Barok, Ustaz Ahwan. Terus Bapak Kepala Desa Bapak Sutikno. Putune Kamis apa Selasa. Sohibul Hajat, Bapak Udi kali Ibu Rawi, Ibu Rawi ke putune Senin. Orang ramahan terginang, orang bayang, rambas, rada ngomong, rujak, ulet, roten, roti oleh Bapak Kursin, Besan, ketoni Minggu Ibu Tasriah, ketoni Rebu orang ramahan tempe, tahu, tomat, terong, timun, telan, toge. Yang paling khusus kepada kedua pembeli pun ijab, gih saya ucapkan selamat bertempur di atas kasur, selamat berjuang di atas ranjang, selamat bertanding setelah bersanding, moga-moga mawon es lili bulane batu. Jadi saya sekawin satu tahun begini. Nah, kemana? Bar penajian lagi barengan anak udang si gede. Allahumma, ben mantene bisa gawe jerumpun. Awake jerum si kita kumpul. Manten manten anyar tengah gasi rosa, geseran rokok minak jigo, miring enak manjinya monggo. Hari kaya nyongan sebalik samsu si sapulo si wadah si napsu si lanang belu ini mending nyong daripada si tua tua ini mau jadi betul biru ini menutul langsung turu ha tonjol dari uwes. Iya bener mas, bener mas bro karena kasih jadi ya, kasih apa bisa kafe ya tarling bisa, cerbonan bisa, campur sari bisa ya bisa kafe uwes empatnya dilawan ya tapi jenengnya itu kede ya minumnya ya isin anak kawan lugu-lugu dia dosa ini saya teringin kulo matur kulo ini ku asli ini dibusin duduk ya ibu yakin gue ini mana ngomong kira apa hajar terus ya ya rabu dan semirabang ya kayak legarangan iya aku beli temen di kiri kira kaca mati kayak garangan loh ya Noma nanti ngendingan apa Latona bicara aja tiru-tiru ngendingan-ngendingan Latona udah temennya gambarin gerobak udah gimana ya gambarin saya kalau kartu baru ngundang bis mutah preman kampung apa sih mutai hamburger mending anak kelasnya bila utau tanya kluban klubannya teronggong nanti gak rangkung ada ampun moga si pertama kalau jika saya memiliki sebagai manusia yang tentu kita sadar sadar apa orang bu ngantain orang dengeri
membayangkan orang bener tapi kadang-kadang orang sadar lo sadar kalau lo puding ini mantirang-mantirang nikmat ya Allah meripan sakit ningali lesan bisa ngomong tangan bisa kerja sikin bisa melangkah ambekan bisa kembang kempis jantung bisa berdetak senting bisa tekak tekuk jangan jagoan langsung selonjor sendaku silang lemprak keperang orang sejroba wis Gusti Allah orang jaluk bayaran Gusti Allah jaluknya ben pada syukur kali Gusti mong nyata nih Masya Allah ini zaman sih mulai pada kangelan soalnya bagi mulianya pada turun akan corona ini sebab apa menung sana jantung kangelan tuku mercon milih suaranya seru kumpara disindir kumpingnya dipimpin anu neking dingin wedang adem lindeng barang dingin wedang panas demoni ya angin loh ya langkah wong adan pada akon barang ana wong adan orang pada katon bener apa ora dicak berjuang orang gelem maju ditinggal muncul-muncul ana wong tua mriyang ora urusan barang wong tua mati rebutane warisan bener apa ora dicak musyawarah angin ditinggal jengkel ini manusia zaman ini pak mulai corona corona ini apa jadi kelakuan ini sama kabin ini kelakuannya Masya Allah sampai malaikat baik nangis jangan tahu kalau nangisnya malaikat orang ya yang mau ringoknya ya malaikat tak nangis kayak gini jadi malaikat itu pada pada makhluknya Gusti Allah orang mangan orang turu orang bojok orang minum tapi si wes pisan be ora tau maksiat ya Allah menungsa dengan nikmat pirang-pirang maksiate masyaallah men nggih dingin pripat bisa geleng do geleng Quran karo nonton televisi swedi jujur jawab apa dingin cangkem bisa ngomong do pikiran wiridan karo ngomong-ngomong rasa-rasanan swedi jawab dingin sikil bisa melangkah ngomlak-ngomlak untuk anis jamaah jamiah kan ngomlak-ngomlak untuk suara geda aduh di yes, mulai lagi mana kan tipu nangis pak anggap bilang mana nusa lagi sini bapak maksiat kok ya nangis yang mana kan mending ngono buat pengen kerungu ya ya ilahi ngablongot tuh kayak gue ini Allah ngono hari ini waktu itu mantep lo ngablongot tuh niki tentu ayat niki tentu hadis tapi niki lagi gue mancing jenengan lesade BKE dikirin karo Gusti ngomong-ngomong sama udah mantep ngablongot tuh ini Allah ngono balik mana ya bu si kompak le pas beli pun bocah kaya muda tapi masih iri yang kaya kita berarti kaya bocah balik-balik ya ilahi ya ilahi kaya gue emang dalam lemes-lemes temen sih ya Al-Fasad Ya Ilahi Ya Ilahi Damir Bagi Wal-Fasad Lu ngerti maksudnya Lu ngerti ya balik lu Ya Ilahi Duh semangat sunya Allah ya Rabb ini malaikat manis dengan sana gusul kulo ikhlas kulo bombong kulo ribo jenengan mutus kulo jaga bumi kulo ikhlas mulai esok sering ngasih wetan suruh mengulur laka mandek-mandek ini aku dulu jalan dewek boten orang otomatis ini waktu si jalan akan si jalan akan si kan Gusti si dipretes sama malaikat barang-barang tinggalin menungsa isinya dosa kok kayak gini Bantu malaikat pasrah monggo Gusti kula pasrah tetep panjenengan. Pan longsor silakan longsor, pan gempa bumi silakan, mau corona silakan. Jadi musibah pirang-pirang iki sebab menungsane wis jatuh wis kangenan,
bisa kasih pada maksiat karo Gusti. Belene yo pada sumur lawan ibadah. Kenapa Allah turunkan corona? Monggo. Kan minum bisa ora. Nyoba tanggulan pengajian mandul. Ya nak beras nak menir. Salah nak goreng. Bujine nyung incuk terus. Wis pokoke lakono waduh ora waduh kesuwen ora waduh cimundi. Ngaji tak kenteng jamiahan iki yang lakonane buslem. Emane karo selatan gong lakake diletok ya. Ika. Bener apa ora, Pak? Keren iki. Mas Dian apa ki yang ngomong sama tadi? Hari sing lanak kali kerja sak endo di sini di Indonesia demi rampa-rampa yang stres nemen demi mlebu lawang kowe tak wani kira-kira saya Mas Kobi Mas rocak nek gak kaya gitu. Nang ati ngono terlampok to le kowe somber nang lacak kok bali karo kowe iki prai iki ditekuk sampe lancip ya Gus Poci. Lho ya tur ning lak grup Mas ning ngono akalane aneh lah. Rejo kan to le aneh nemen. Bener ya? Aku ben aku. Mulai lagi pada semua kali insya Allah alhamdulillah meskipun pandemi cimun di wonten panura si kena korban corona terus mati lah ya mulai alhamdulillah jadi semitik jadi meniku dan barang payungan kelaras senajan laras sing penting daripada suki penyakitan duitnya miliaran sampai hektaran mobil rentengan sampai jentrekan tapi nyatanya awak emriang aplang-aplang tok ning ranjang para semat gua maring Semarang mangan enak ben apiran dadi anak ora urusan pada pada jor-joran para masalah warisan pada yang rebutan sampe cengar sakaran malah tahunan ora batiran ada bacok-bacokan kelalaran apa maning wingi ya apa badanan mikir perpegan dari para tambah larang kebutuhannya pirang-pirang berantuk buat badanan angot pisang soal apa mena-mena pada kondangan pada hajatan tegal mari cimuni runtungan wetan mantenan gulun kumpulan itu dikebar lor sunatan orang teka wong buddha barma teka begini kangelan akhirnya kita kayak di Jerman dijejer-jejer dapur kebumen cik pada bangunan kentenan jantung sauran soalnya waktu bangun modelnya sumbangan gal minggu umat mikiri arisan gal bulan pusing mikiri motor setoran cing dadi wong wadon padahal ora mandek pengajian ora liren sampean tur ngerti sing lanang lagi dadang pangenan bae mani-mani jare tuku pakaian tuku perhiasan bae dadi wong lanang pikir ada orang karo-karuan anak lan mau usah dawa ning galan jelang-jelangan kelontangan kaya wong edan wah lanang wadon ora mandek pengajian tapi nyatane gal minggu kadang tukaran bulane musibah terus-terusan rutungan ora hitungan anak si mati karena banjir bandang anak si mati terlibat obat-obatan terlarang anak si mati mendem tabrakan gentayangan ojo kerto kasih malaya mati kena oplosan si nunggang motor mabuk mayiti pada hilang nunggang kapal helm mayiti pada ngambang nunggang sepur tiba maring jurang nunggang sedan nabrak tiang tabrak trik awake sawalang walang kobongan awake kepanggang menek lapa tiba jengkang ngadang-ngadang anak si tundak diangyak mikiri ut dia kata mudirik buyo-buyo kok kayu ini sekarang pangenan apa hari kak buyo-buyo bulan ayo pada semua kali Gusti Allah oke syukur niku Gusti Allah ini bisa paling menusan dengan yang syukur oh manusia ini pan mulia pan ina pan larang pan murah orang dengan sugi narate orang dengan pangkat jabatane orang dengan titel gelari Allah tidak akan marah kalau kita miskin Allah tidak akan marah kalau kita tidak punya jabatan tapi Allah akan marah kalau kita tidak syukur di sini maksiat toh ini buatan dari pada syukur di sini bang takwa siapa mas aja ini masa ceramah orang nembak di nanti ujul loh ini manusia ini yeh aja kaya nguinung nembang ya bisa nguinung anak ceramah nembang ilate ucu lho ini dibayar ya ya harus dong ada nembang dong kan
Begi terlihat mas, bulannya kalau senang lagu-lagu romadeku semuanya sukanya Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi busur ini kayak menungsa bersungguh-sungguh berbahasa-bahasa ning Brebes cimu ning bae warna telu paling orang arwana arek Jawa Cina. Ya bener ya. Tujuannya apa? Kita arofu supaya saling mengenal. Mengenal apanya? Budayanya. Udahnya kayak jenengan ini yang kita adopsi akidah Islam itu dari Mekah. Tapi masalah budaya, monggo budaya yang derek-derek. Kayak kan jenabi ini konek dahar, ini kok ngomongnya jenik teluk. Soalnya apa? Jini dahar itu sering pangan, korma karo roti. Tapi orang Cina ini makannya soto, karena kalau jadi geluk, tahu gini, kamu sadar kok. Jadi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah wasil alim taqwa maring Gusti. Iya, mulanya sugi yang ujian, larat yang ujian, malah tak pikir-pikir sudah jadi wong larat temenan. Soalnya apa? Nek jenengan jadi wong larat, ibadah beres, sabar, menghadapi ujian, besok lebu swargane di sini mendahului orang-orang kaya. Allahumma. Jadi larat bayar. Moh. Soalnya besok bu di audit. Bangun rumah, kita ngobrin apa? Tuh kendaraan, kita ngobrin apa? Tuh pekarangan, kita ngobrin apa? Lah wong melarat kan diperiksa apa aneh? Wong pit ilang keselet bore. Tapi wong bahagia, memang tanpa harta kita sulit bahagia. Tapi harta bukan satu-satunya bikin orang bahagia. Bonyong sering weruh, bisa nyong cerita kayak gini, nyong sering weruh. Ana wong lanang watu ning jerone mobil. Mobilnya anyar nemen wong jupe sing plastikan plate putih tulisane abang. Wong bae tak sawang sing jaba, wong loro nang jerone mobil tak kasih mesin lan apa merut kabeh. Wong barang tak deleng serine nyora dan paham iki rahasia dealer, wallah aklam bener apa ora. Wis sing cita dealer Mas. Jajar motor anyar, mobil anyar tulisane abang plate putih iki nang akhir iku ana ik ik kok ya. Kuwi berarti motor kredit. Berarti durung setor ya no. Pika harus takut-takut orang tangga ada orang usah. Kau kredit orang usah. Nang ati bae. Barangnya motor-motoran anak ulang waktu goncengan pit ya Allah pintu gosok temen pelek orang apa pelek arah tengah abis selebur gak ada separuh kok belbek ada siji gejotnya angin temen lo kelang siji ada siji ya kerikitnya grojosan si waktu koro bonceng kayak gini sini kan lagi ya klonik pun gak silang-silang siji bisa ngakak-ngakak temen situ gak mobil permudah pada tertintai tendengi ya Allah mampirnya mari WTS baru tengah sawah baru tinggi-tinggi-tinggi kok bisa lagi bumi lagi ke temen sih yang sore bocor kan dia juga oh pepe siapa orang barang lebu warung jika warung mana ngomong monggo mas binarak mas monggo unjukannya nopo wong larak ditawani minuman wong orang tau nyokal duit barang itu kan kayak gagahan ya pesen apa? Soda susu ini pesen dirai ini jangan soda susu kayak gini ya Allah lebih seperti ini hebat lah daripada wong suci makin manis kan jangan kasih manis ya ini lepas makan daging lah darah tinggi Masya Allah lu melahat kamu soda susu dan sini di warung mending ngomong mas ini soda susunya diparingi es kamu boten soalnya kan ada seneng es ada seneng es oke kita konek apik-apik mana juga nyamis sebagai warung sampai warung kan pilihan tahun sih aku kan pesennya soda susu berarti ada es kecuali yang pesennya oh dah kuku lah bila gak es ya buat kok bisa gak seru-seru pernah ya mulai ada yuk bareng-bareng kalau sepanjang berikir ayo syukur lawan ibadah orang soalnya untung anak Ramadan lah Ramadan ya Masya Allah Pak Ye. Ya Allah masjid musuhnya kebetulan Ramadan tak benar orang lu Ramadan itu kekolame lagi bagi mutu sih lah musuhnya ini gede paling-paling orang nembong pintu ke subuh orang kaya musuhnya ini orang lorong telung wis, sekarang lainnya gak
mulai lekumpul aku mulai bener zaman akhir jadi wis ilang titi mangsa nih ketiga rendeng wis angin nih tenane karena nih rendeng ngantane sawala abanyu nih karena nih ketiga gara sore kadang esok pala bengi tengah udah nih wis akhir kali ilang kedunge banyu nih pater laka ulekane terus jenek pinter laka dongane usah nih pater mau sengake utange bener apa orang bisa menerai utang abis orang yang orang rika si sugi utangnya nih bang suara sugi ya men kira-kira pakaiannya tak ada juga ya deh tapi kreditnya turun lunas yang ngerti ketara raihnya apa ya Allah tolong menerai ke subuh si paling abot yai tolong ke bukan jenangan dari takbir masjid hari jadwalmu adil ke subuh aja sih suara yang enak kamu tambah lagi kan ditembahi pilih suara si paling orang enak si untuk enak kamu nagel jadi memang berubah saya mulas pelitangi tapi udah serai orang hidayah ya ketang itu ngoyok sewa ke rumah nih ampun sekolah kita pikir-pikir menungsa niki ya Allah menungsa niki apa bedanya karo kewan sih ya mula ini diturunkan Al-Quran ini aku buku petunjuknya Gusti Allah gue menung saurin mula ini gak menung saurin karena gue pelanggaran Al-Quran aturannya Gusti Allah ya apa bedanya karo kewan mula ini nyatanya kasih anak wasdun seneng pada seneng burung nikah harus turun bareng bejalan beri kumpul kebun lah kebun ini ngelakoni orang mana bener ya anak ulanan mulia karo ngadil ini gengnya kayak jaran jaran tersinggung lu jaran-jaran jaran mulia karo ngadil apa orang ya boten ngadil perinan sikit papat yang lu ngadil lemah ah kecuali lorong tak ngomong ngarep anak aji jaran mambra-mambra praktekan 10 rolas jaran rentenir ini lintah darat lintahnya sewa karo ngutang ngaduit anda wong lanang senengnya ganggu bocah wadon bocah yang akan diganggu terus jadi ini buaya jujur anda wong ngurungi sampai tahu ngurung buaya di menang bisa wong lanang aja ini buaya darah ya mana sebuayanya anda wong wadon ayunnya kayak ini dadari metunnya tengah wongi balik esok jadi ini kupu-kupu ya bunyi anak kupu lewat deh melasih kupu ini warang lah ini menungsa karo kewan pak gambar ini pentol kewan lu jenengan ke anak larutan ke gambar ini badak badak ah badak kewan apa menungsa sih lu minuman gambar ini badak badak ke kewan barang dino dari menungsa penyakitnya menungsa mari penyakit panas dari mari padahal sih jenis gambar ini badak gak barang minuman gambar ini menungsa wong tua jenggoten mani dino globakan bener mas sampai sok emang ini kena apa orang emang duit gawe tuku banyu setan apa orang mikir yang mendem iku bisa rusak pikiran bener aku orang ya ya yuk bisa syukur ngarep-ngarep sama tegak nabi jadi yang sama aja begini dengan sugi alhamdulillah dengan barang alhamdulillah oke lah iya besok mati nyatanya ya si Sugi jaris mobil mewah yang jeprah sawah mambra-mambra umar bisa dijumlah barang mati sih digawa apa ya ibu mau mati sih digawa apa lawan jaris yang tau lah layak sih digawa layak soalnya harus mati ini ada layak umarnya juli dibagi-bagi layak anak ini untuk arah tak gara-gara warisan layak sisi bela kasih ibu aja layau ya bulu-bulu pun di bawah yang kita bawa adalah amal tapi amal apa nun sewu masya Allah mau di sholat aja kayak kaya sholat ya acak ada si limang waktu lah sisa tahun semisa sholat apa ya sholat terawih untuk terawih bunyi sih sholat terawih satu sapisan baik kadang-kadang orang ikhlas nyumpah takut nih ibu sholat terawih ikhlas apa orang ah sama dok yakin nyumpah orang kan bener kayak gue gimana luwe-luwe untuk banget dok sih bisa ada orang ikhlas nyatane kok kari makan dok jamaah sholat terawih kari makan gue takon-takonan kalau tangganya kancane kisih mami siapa takon imamnya siapa siapa apa tuh
Kita pun gurite ya bu, si cepat di sini ada di bener ya. Mbak Jorai langsung. Umat pun takkan parpe, imam sekali makan dok mau bayar pun mikir bulan tolong jadi imam aja obrolan ya. Imam yang bijaksana adalah imam yang mampu menampung aspirasi makmum. Tengok ke belakang. Makmum ke papa orang pada lembaga sini kan orang maju nak buang mana buat bentuk tengah mulus dan nisi mengentut kacau kesuwen makanya semata kesuwe suara nenek orang yang jadi orang apa tengah mulus karena kalian begitu selalu mereka baru bantu bantu bulan apa pun mana boleh kaya si jadi makmum bantu tu kasi imam dia biasanya bosan nom nom tapi itu bosan nom kene bosan nom kan Amerika usah dari gelik-gelik usah hujan sangat mepelor dobok karena saya masjid itu komat ribu tempatnya wudhu suaranya kenceng lebu mari aku pengen imam imam senaja lagi imam itu tetap aku pengen rumuh ya kalau-kalau gak aku bacaannya imam dilelah imaman sarang macanya apa kuliah orang juga anjur wala antum abiduna ma'abud wala ala abidun ma'abadkum wala antum abiduna ma'abud manduk itu wala ribu wala ala abidun ma'abadkum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadkum wala antum abiduna ma'abud gurine imam makmum mikir mau serang-serangan teman mikir ya apa kan betul itu dilawani ngomong kita jurnal jam 10 itu ngomong ini primer caranya ya anak pikir apa di lembong sih gue bisa kemurannya seru nemen bisa mau nengol buat aku mau lakung itu belum suis itu nanti mungkin nyambung nih lakung di nombong walatoni lakung di nombong walatoni nengelnya di rumah raya kok tenang nangkoh apa maling imam aslayan karena mau mati begitu makmum ribut baik akhirnya apa ganggu baca nema batai hai bener suratnya salah bener suratnya cendak temen gue emutannya mati sih Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kawthar fasholli li rabbika wanhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un primen gali gak mau primen Allah pikir aku mau akbar aku yang ada orang yang sholat ayam gue orang emang gue cekeran ya boleh ngaji sedekah coba nyoman pantakon ya rumah yang kita huni kendaraan yang kita naiki pengharangan yang kita beli kira-kira akeh di si gotoku umah si gotoku pengharangan si sedekah Allah mulai kayak cuci tangan maksudnya apa bukan cuma cuci tangan pakai sabun itu tuh zahir batin apa orang sekarang banyak yang serakah suka merampas haknya orang lain bener apa orang lumayan keramikan bilangnya sasikut ngomornya anggar anak raskin main melu perang sama bener apa orang melas lurah ayo dibayai itu menang-menang yang melarang kalau dari motor benek fit kembali banyak kempes karena kalian laku sakit seperti yang melakukan coba di desa berasa kita ya terus kita mau motor sih anak cepet balik seruangan satu hari kalau pada kita kudu raskin kita ada rasman nah ras keras nak kuman ras kong jamiahan suki gak saya tangan ini gegem kayak petinju kita kayak gerok musirnya dewa jodong pertama ini mahoni di darat tak ini gila tampak nak goreng tak tukul lengah malah yang usah-usah tukul lengah itu goreng tai mah berarti nomang tai ini kepetok lah terus kita anggota jamiannya di bulung-bulung barang ketiba ini gejajarnya sedak kan orang nyandang anaknya takon mah jadi anggotanya bulung-bulung ini gejajarnya sedak kan orang nyandang emang isi-isinya udah sering medit yang ngomongnya anak-anak belah masuk makan tangan bebeli kasih makan siapa mana jadi pemelangan itu percaratan ketiba jamiahan anggotanya bolong-bolong dia jajarnya satu jadi ada temen mah anggotanya itu satu mah ya orang tangannya penting di bajamnya dia tangannya rasa iya belum beres dia pada loman tolong pada suki-suki pada loman kalau sembelarat dan sembelarat pada uripe nikmat ini sebab kalau juga pada eman kalau sembelarat akhirnya sembelarat pada nekat mulai norak barang letak itu disikat aja ada motor sehingga larang orang hilang pasti bodoh mau berarti makannya aja bilang dia jenis orang hilang apa kapil orang hilang letak nama orang asing jokot di
Bener. Bener ya Mas? Ya Allah. Lah, sedekah mulai dengan tapi harus jenengan wong seneng ngaji sama dipetir jenengan harus seneng ngaji pasti seneng sedekah mulutan pengajian sedekah rajaban pengajian sedekah hormasan pengajian sedekah orang kandang saat ini kalian pakai sekarang pakai sama bune coba semua seneng ngaji apa mana mulutan bi'ah rajaban bi'ah kata lagi wotan jaya saya namanya mulutan bi'ah mana betul-betul ya. Alhamdulillah. Mulane iki tulung wong ngaji karo kiai, ada karo kiai, aja ngaji karo Google repot niku. Wong preman dadi mangkune usut wong ana adat. Kan preman wong adat ya kan nyak liko ora tau adat, tapi ning wong urut wong tuane. Kudu nurut. Dhe preman sarane kan biasa mari kiai karo tok ada kiai kaya ora dadi sinai apa. Ah Google bae wis lambat aja. Jrek. Barang metu dadana ya desa gegir kabeh. Diwaca sakanane sih Bu. Adene muni ngono. Allahu akbar Allahu akbar dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali. La ilaha illallah satu kali. Oke nah. Aja muni apa-apa bid'ah iki lho sewu wong Quran niku kalimat Quran bahasa Quran iki ayat niku anak ayat muhkamah anak ayat mutasyabihat sing kudu ana penjelasan boleh ditelung dina pitung dina apa nang Quran laka ya boleh ditelung dina pitung dina Quran ya laka bahasane arep boleh ditelung dina sampai Quran nek bodol ya laka. Tapi kan dibilang mau isinya tahlil lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita Quran anak pelaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ana nak Quran anak beli. Ana ya, mudah ada sing penting aja deleng arane, delenge isine. Nama boleh saja mulut dan boleh saja raja pergi ini kan ngaji ngaji kan perintah Gusti Allah kayak pada badan luru iwak pak pada badan luru iwak intinya luru iwak tapi namanya sejen ini si muding kan luru iwak anggota tangan kali arahnya apa gogo pada baik berarti anggota kalinya dibanyunya dibuangin di sini terus kok dianuki disebut iwak arahnya apa tahu ya buangin di sini ya banyunya ya luru iwak anggota watang arahnya apa mancing luru iwak anggota jala jari luru iwak anggota kapal nelayan intine loro iwa kaya itu boleh jenengan ke Medan bisane manis anak apane ya gula asale sing di tebu mana golete nek tebu ana gulane beli ya nak aku dene mari pabrik bisi diolah kowe wae seger tumpeng nganggone tampah asale sing di pring ya anak golete campurane pring buat tampah apa ora ya orang aja mending orang ada Quran lah kaya orang saya dilakoni orang anggar-anggar kaya gue orang di tafsir misir ya sampai lu bang bis balik Jakarta orang kan balik mene pak soalnya apa bis tulisannya Jakarta Tegal Jakarta Pemala Jakarta Brebes lah Jakarta Cimundi lah ya jadi gue pikir sedekah orang bisa gua andalan puasa nah puasa maning nanti kadang-kadang kayak terwong Islam kaya wong lata puasa juga mau ngelih oke tapi nyatanya barang puasa panganan lui akeh apa lui sacuin nyopan takon kira gara puasa si dari kolong-kolong kaling sama laka ya ini lagi puasa ini kalau kolang kalinya anak kalau tapenya anak kalau gedangnya anak kalau budinya anak di pasar anak kacang hijaunya anak iwak mie digoreng anak di bakar anak di panggang anak di pepes anak di kompok anak di otak di cengok tungaknya singgok era maling buka puasa jam 6 kurang seperempat subuh di subuh lumpur tuku dawet kok sore terus rabi kok sore terus makan kok sore bentar korang sampai kuliah subuh Ramadan nanti kandalan nemu pelemet tanggane tiba karena gede dicukup eman-eman jaring kok sore ya Allah kok sore kabe anaknya dewek kurbit tak pernah mangi kawan kok sore kok jadi pangan kok rumen demi anaknya
dewek baik orang oleh mangan apa mana anak ibu melihat lu buta sana di rumah si kuasa buru panganan kita mana kampanye cuma boleh galak imak ini alon dengan sekonangan nembi buka tutup eh nembi buka burung juga nembi ngono ibu le si buri jemput orang ngomong orang apa lah tu mau jauh sirai jauh sore jadi wah wah sore pelakaran mangan cara buru nembak letak buta sawan kenasan tu jalan mana kita ini jam sore ngos sore pidol Allah wabar jadi ini gosore ternyata dengan segelas air teh manis giling orang hilang apa hilang mari apa mari ucang tonjol yang beleh namun jadi giling wabu sama sore matah ngantuk karena itu ketika kita nanti pulang menghadap Allah jaminannya adalah amal ibadah sementara amal ibadah kita kerjakan di jauh panggang dari api panggang iwak tapi ada segini maka harapannya berharap syafaatnya kanjeng mulanya perbanyak bacaan sholawat numpang mana ngom mataharinya dunia iya kalau terakhir yang numpang ya mau asalat bapak apa beli ya ya sampai jagera sih ya melas mana ya antena surah karuan mana yakin mau kita jago, buat saya ngadil ibu-ibu monggo selawatan ning omah ya Bu. Aja liren-liren nggih. Nah, nikah. Nabi Adam ning swarga tapi nyatane ningang-ningu karena busa sing gawe Nabi Adam, busa ora ngerti kekurangan Nabi Adam. Mulane tak pikir-pikir, oh menung sawurike ora kebutuhan sandang, pangan, papan tok, tapi ada kebutuhan lain yaitu kebutuhan biologis. Begitu Nabi Adam Nabi Sarea lelengan niku tulang rusuk sebelah kiwa paling nyisor bersemprek dan niku sana pun banyak pun jadi ibu Hawa subhanallah ibu Hawa niku pak ayu nih ini wong adu sajadat ayu ayu dikumpulah dari siji
Inyo kadang-kadang sempat mikir untuk yang keras ya. Nabi Adam gimana lagi buru Nabi apa Ibu Hawa reaksinya ke primen ya. Soalnya yang dewek buru ngadun ayu mis biasa. Bujunya yang berarti tak buju ya ayu. Ya, tapi dolan mari Jakarta Surabaya karena wadun ayu dan tak pikirannya ya Allah. Ini lamun yaha cikano ade kata wis kaya mungkin bayangane kaya kowe padahal kok lakonnya biasa mung kowe nafsu kowe Nabi Adam yang kaya pengen ngerangkul bahira Adam sabar ya butuh gelondongan kok on tapi turun syariat nikah dinikah akan mulai turun kepada wong ibu-ibu kepada dua anak perawan apa manis mulai paes ngarepe kaca ya tinggal tengah-tengah nembang apa pada itu kalau gobun ini kok berarti kan pengennya bagian dikawin nak soalnya kan orang kawin dikawin nak kok kawin dewek orang pada sabar sih mulai kadang-kadang antang-antung ya nyatanya orang wahin-wahin. Nah iya waktu-waktu kok orang wahin-wahin barang antung-antung orang kawin-kawin akhirnya selalu betul di ngeringer turun pada nikah pada melenger ada yang mau wadun kemien kan ngandeng mau wadun kemien kayak padahal mau wadun zaman kemien kan jarasnya mau celana dalam ya bu ngomong sering berus sih tutup urung gue enak keras apa lu tekan berus mau wadun zaman kemien jarasnya mau celana dalam soalnya apa nyamburnya pak tangan kok tapi nyamburinnya koprak-koprak kayak tamu bulanan no. Kan berarti orang tiga jenis tepes orang apa tapi nyatanya butuh selamat orang kebobolan bener soalnya apa wong muna anggar tengah wong pada ngulang dolanannya rok-rokan ya putus saya ingin tengah wong dolanannya rok temenan akhirnya tuh martabak setengah mateng cilang nabrak siwa domu ya. Ya Allah Gusti ini jaman-jaman kaya lagi ini ganjarannya Masya Allah mas orang mantan itu sekali ganjaran bapak ibunya ini. Jadi kalian Mas Ahmad Yunus menyatakan saya terima nikah dan kawinnya Sulastri bini Bapak Mudi dengan mas kawin ini dibayar tunai oleh ganjaran separuh agama luar biasa ibadah yang paling ganjarannya paling akhir niku mantan itu kadang-kadang mikir ya Allah ganjaran akhir temennya ya tempat bagi mantan maning lah orang payu ya orang payu ya kayak kira-kira kayak gini ya ini udah kawinnya 30 tahun mas ya orang payu mas itu obrolan campur obrolan namanya pada gelem alhamdulillah bis payu buru-buru mikir bojoloro alhamdulillah orang Tangerang ya kesana anak-anak dimantar dan kian nikah soalnya apa wong saiki apa maliknya zaman kaya niki setan kepeng gara-gara kaya ya kadang-kadang lurus jodoh nih Facebook akhirnya orang karuan Masya Allah nyong khawatir bukan orang-orang bagian nikah mulanya istilah rumah tangga itu muncul ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena istilah rumah tangga rumah ini salah satu maknanya adalah mangsilut tempat gue manggun apa nih manggun penyaluran kebutuhan biologis bukan Ahmad Yunus kepengen ya usana kue ini tempatnya bukan Sulastri kepengen ya usana tempatnya bapak orang kawin nyong khawatir bukan selok-selok delet-delet paling mana ini kayaknya tempat lokalisasi nanti lokalisasi ini kayaknya nanti woy nanti mohong ya lebih tinggi dalam ya peteng-peteng mana ya ini kadang lo pengen mampir mono ini buat apa buat apa bukan rika ciduk nah ini rika yang ada asal aja nah ini kan mulai deh ini gara-gara apa sih kembangan redus kembangan redus paham ya mending tuku sate timbang tuku wedhuse mending gendaan timbang dadi bojone mangan sate ora mikir gurine ning wedhus datang mikir sukete jadi bapak ibune manten loro niku oleh ganjarannya apa seolah-olah dia lagi membentengi awake dhewe saking jilatan api neraka insyaallah bapak ibune manten loro dadi ahli surga Allahumma lah kalimatnya dari lika jenabi dari lika jenabi sinaran idha tazawajal abdu bakal istakmalan
sifat gimbal ya takillah bin sipagi nalikane istikah niku oleh ganjaran separuh agama tapi kanjeng Nabi terusakan bal ya takillah bin miskin bagi maka takutlah dengan separuh yang akan datang apa munculnya hak dan kewajiban pulane manten niku nang Jawa gunakane usuma paurate penting niku Jawa ya. Nek manten wis agak nikah ijab kabul wis iku jejer terus bapak ibune ngakraken adep-adep. Berarti kaya iku mboten. Nggih, oh berarti pada nggih tinggalane wong kono niku hebate korporan niku. Maksudnya apa sih, Pak? Nggih, adep-adep arane adep-adep seolah-olah bapak ibune meneng ngono, Lastri, kimon seki nggih. Hei, Ahmad Yunus, wis mandhani kon ge wong loro iki. Dulang-dulangan. Mulanya apa? Begitu dipangan adep-adep itu ana rasa manis ya sebab memang bumbunya ana gulane orang kata setitik dari ana rasa asine sebab ana uyahe ana rasa aore sebab ana terongi ana rasa paite sebab ana godong pacene ana parene inilah gambaran warna kehidupan rumah tangga. Wong rumah tangga orang pan enak terus orang kita manten lor lek enak menong ya soalnya apa di kondangannya si ake segaya segala perkata si ana ya kan sekadar turun pengen bareng adis tuh pengennya bareng ya nyong BDF ngelakoni lagi manten nanyarin nyong ku yakin sarung siji dulu di wong loro waktu gue makanya sarungnya cilik kok rancangnya cilik ya lagi rosa-rosa julalakan debu tiba lepas mati nyong marah apa kalau mesti tiba apa nih sarung pak sarung jadi mah debu jelas nah, sarungan nyongis Rika umur-umur sampe nek esik lakon bu turu kali sarung musih dengan uang loro aduh mari gimana lah sumut banyak mereka apa pokok yakin lu bimbingin kota ganti mani-mani gue mani gue bilang ngeru jangan masam boy lu bimbingin lo di anak guli anak apa membantu apa kadang-kadang ya Nusa, ya isinya anak apa asinnya pengen kota ganti pokok yakin mulane jare Kanjeng Nabi niku nikailah wanita-wanita itu karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya dan karena agamanya. Tapi kalau tiga jadi prioritas utama, tunggu saja sangat kehancuran. Silakanlah wong lur bojo ya sing ayu, malah kepikir-pikir arana bujang to ningawin simbah, kita enggak tanya gede, Pak. Anak apa ki jare bujang ngalure simbah. Oh ternyata si bujang gue yang bergawe menangir kalau kayak gelap anak si mbak suci anak awin beda kan luruh bintik badannya sih eh barang lakon awinan barang lakon ini kan gelgi becak desir si mbak tak perlu ini caketan eh becak masuk angin sih eh becak mati ini kok dunianya gonyong jadi bujangnya orang ngerti ya manusia silakan berencana tapi keputusan akhirnya Gusti Allah ternyata nalokil mahmud takdire sing mati bujange isi dalane anak-anak bae lha bujange mentil simbe ya pentil simbe kan kedewasa racun lahir mati kuas mbak mereka racunnya bini ya kita guyonan ngobrol temenan sama sob mulai alhamdulillah wong lak mantel ke orang gelang gicu ne orang gelang dasi ne orang gicu dan dasi bisa beli di dua lanangnya ini sih Rika dibayar kompetan banget potong telit bibir dan gincu bentar ya eh apa ya dasi dan gincu eh oh cuo ini bisa berling ya mau jiwa sampai ya bisa nana kora sampai apa sih wakat untuk gairah cinta, benar ya? Tapi apa gunanya kalau cantik kemudian jadi bencana?
Jadi wong ajuk aja mau pelanggaran, silakan cari yang santai, tapi jangan dijadikan prioritas utama. Sebab kenapa? Anak si muni ngono. Rumah tangga yang bahagia, ya bahagia kalau bojone ayu ya bahagia. Tapi faktane artis kurang ayu apa? Patang mulen pekatan, nggih. Belang repan ayu, ayu kan anak batas ya, Bu. Anak batas sih. Wong wadon ayu pira sih pirang tahun batas e? 40 tahun. Luis 40 tahun, Rika seorang arwah, yakin muni matanya dicu-cu, ada pimpinnya dambang abang kayak yang kolok-kolok udananya kayak celengan bro lapa ini 40 mengisot lagi, AKB ke mantan yang nyari ke Sulastri lagi AKB ayu, apik, atos, ahas, awas kulitnya halus nih, kiloni asik, minum sih coba kayak simba-simba, monggo pak, bukan orang orang percaya karena si Basibah ngacak di keloni rasanya apa untuknya ompong kinangin ganjil pembunuh balsam tepe kocak lang kok kayak nyongan ibu mulai pesakit malam nak mulai be matanya belabur bunar burung kadang-kadang beleh kaya kebengkuk apa kayak botok kopinya budut kaya beser tangan buluten kok tua maning si Basimba ya mbak nungsewu yang orang mau yoki niku dalilah anak waman nu amirhu nunaki sufil holki apalah yakilu jadi wong ngerti gawangna umurek ya makin mana kaya bayi main lemes maning ya mulai ini golongannya saya orang na cengcang cengceng soalnya apa melakunya beceng gak cenggen makanya si tang sipi gawe ini si maci imit makanya cengap ceng apa nih kalau sopet nguyu ya cerat cerat karena wahid nyisernya projot lepet don iya, masih terakhir kayak duduk-duduk kita edek wis ya lah sepertinya dunia naik akeh, harta naik akeh nah bahagia memang tanpa harta kita sulit bahagia tapi harta bukan satu-satunya alat untuk bahagia nyatane anda wong lanang wadon rumah tangga wongnya pas-pasan kok ya Allah nyambut gaya wongnya pas-pasan tapi tak geleng lanang wadon ini bisa setia nemen wong mangan paling-paling jangan langsung kalau pecah tempe ya celek ngomong layak wilayah anak layak itu sedang barang silahkan dingin ombel anak dolanan HP, anak dolanan mobil malah si kulit demenan weh bener apa-apa mulai lurut duit sing halal mawon gini ke manten kan ke salah satu fadilannya wabas lamin huwa rija dan kathiro wanisa dan dari keduanya Ahmad Yunus dengan Mbak Sulati diharapkan muncul keturunan laki-laki yang banyak nekonon apa rijalan kasiro tapi nang nisa laka kasiro ne niku maknanya apa memang sudah tuh kenal ke wong lana wong waktu ntar peranakan loro ya wis loro semandek wis sampe sing waktu peranakan loro ya wis loro to tapi wong lana tak kawin mani be anak-anak terus wong simba-simba kena televisi ya umur 70 tahun memperkosa 14 tahun wis angin apa aneh gue simba apa simba apa simba lanang niku beli si balana tua apa aja lah kuda masih ngono ngono esu gilem esu gilem esu gilem ayah kuda tapi umatnya waktu itu ngono ngono mola bener ya bu ada si besi mana kuda ngono ngono ya jalan jalannya eh mau lana tak ngono ngono terus satu handuk terus gilem 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 loro duit sing halal eben anak-anak yang muncul dari rumah tangga ini adalah keturunan yang bagus mulanya wong rezeki urusannya Gusti Allah dia harus jadi loro Sulastri karo Ahmad Yunus maunya rezekinya dewek-dewek bareng gabung dari sisi wah ini luar biasa mulanya kayak nyong pengajian aja ya laris sama sama dagang laris sama ya ini duduk semata-mata rezekinya nyong mungkin rezeki istri saya tapi lewatnya nyong mungkin rezeki anak saya tapi lewatnya saya mungkin rezeki cucu saya tapi lewatnya nyong kayak gue mulanya orang anak iri karo rezekinya wong liya mas pada usdade ya rezekinya sejen pada lurah ya rezekinya sejen bentar ya pak lurah cisan pada presiden ya rezekinya sejen wong rezeki itu usahnya busuloh ini pak Udi wali mahanan pun wali mahan bunda anak sing teka anak sing ora cara logika ini menungsa si bakal mangan berkata pak Udi ini sing makan apa sing ora makan jujur ngotek ya sing makan benar-benar nyaki berkat tapi kan ada rezeki orang mesti pak barang balik wali man bawa berkat udan balane lunyu anjok ning lawang kesandung keplarak tumplak pak jero mani ngisi no? Nah,
Dan semua orang tak di sidangi, mak. Dia sih berkali siapa? Dia sih bau dia. Tepangan nyonya, mamanya lagi ngelih. Weh, rezeki kaya gue. Nyonya sering ngalami nyonya kayak gitu. Nyonya tapi asli mau goblok temen ya. Cuma duntah kan ini nus ya. Pasti mau goblok temen. Anjok mana dihormati. Lu buat pengajian makanan. Padahal tak gelen gue pilih sih nang jagongan nyong. Gitu gitu di temen bu. Tak gelen gue gede dan hormati nyong dia. Dia ini ciri-ciri kabe. Barang jagung bareng mangan bareng jika pun daging gede bareng tak letak laos lu cakame awar temen tau tuh pedi cuma usah bilang saya tenang orang ini cuma pene-pene ya sedepat doang awar temen yakin dia suka sini-sini asli daging lu daripada gede laos ini ya jarak-jarak jarak bayi sama nusa ini gue selalu menengok ya kiai bener dia sombong pong weh weh laba mbak suri dendung-dendungan cok gue mati nih gue lipat 40 miliar ya tok gendung kemana-mana tok gendung kemana-mana kan terjadi gendung-gendungan cok mati jadi patang puluh juta, patang puluh miliar ya Allah. Dan si sarjana makin gede utang. Yang kadang-kadang terbikin si usul besar. Bisa lah ya, bicara ngomong lah. Yang gemetang ke besar yang tertawa ngomong ya. Besar keluntungan be. Anak-anak na waduh ngadek siji. Ini besar pertama nawani bu, bete tepeken, boten pak. Besar nomor loro nawani mani, bete tepung disi bu, boten pak. Dia biasa nomor telur karena baru biasa isi lor ditolak orang awan ni empat titik ditolak isi isi nak pada muncul bagaimana budak cak cak ke mana cak wer ceki urusan Gusti iya bulannya sampai dua jangan dengan ya maklum warna menusa gelem nak umetan ini api kerumah maling bayar pekarangan mau belanjo akhirnya tangga panas potong kompas kalah meter tu kone nomor kita pergi usung nomor depan orang boten nggih. Boten lah, lha ngaji kok. Lha soto kok, pira sih? Apal. Wow, wis buka kok mentune pira kowe. Lah tutupe jam 10. Nyong paham. Oh kadang-kadang aku utak-utak nomor, Pak. Ya Allah, ana wong mati lah ya ora kagin ora. Doa kena ora takone umure. Mati umure pira, Mas? Belum puluh sana dia ngomong kaya dia, dia ngomong kaya si toko menilai kode alam dia itu sedih, dia lepongnya apa belum sana, tulis telapakan tangannya cuma di toko ini sih ya sehingga bisa ngidang, jari epen kecandak, di listrik diwaling anggar telur kan listriknya dulu anggar sana 6, 5 loro pintu papat, siji 0 aku apa nomor ini? Tak konek ya ini kek apa nomor dosa apa orang ini? Ya orang apa itu kok ngontok ya kere orang nah udah bilang yang galik lah paling-paling ya di TikTok titik kalau tunggu sejen ya sejen kok ada buat buat itu mau sejen kok ada buat buat hari toko maka dewek titik kita ngomong wong kan maksudnya pengertian tapi kalau bicara hukum haram mus haram bersama apa orang usah ini tukun nomor kayak ngapar duduk segini orang mana oleh kayak gue pengen tuh segini nomor apa orang sibuk ya dia orang sing bersih sering istighfar sering ibadah wah dosa yang bersih insya Allah rezekinya tekan dewek percaya apa orang contoh karena wong puputan bayi lahir durung sholat, durung puasa, durung ibadah tapi karena lahir orang bawa dosa mana-mana pada kirim pan maring dio weor insya kan puputan para ditelur gawainya rempeyek lo kan bayi pada sini rempeyek tapi misalnya sama kirim rempeyek anak bayi lahir ini puasa nggih, puasa. Puasa niku dosa karo Gusti Allah, karo manusa halal bihalal salaman ya rupa ngapura dosane bersih, mulane bodo mana-mana kirim gula teh. Mana nggih wong gawe teh, apa teh lah, teh karo gula, sing ana teh lara rembang, teh gula gula karo mabang, sing kulon teh lara rembang sawit, teh gula gula mabang ora sakna duit.
agar meningono anak meningo dan ini kan yang orang sholat yang orang puasa dan ini kan yang dikiriman gula teh rembesan itu asli nih kayak jenengan dua sawah banyuni sawah agar sawah yang sekepuk kan lah dari mana sawah dia nih weh terus pengen rezeki nama barang ber sing seneng sedekah ini saat fitrah ya ini ku sedekah wajib. Paling-paling telung kilo itu kita paling telung kudu ewu barang usaha pada saat fitrah wong Islam rezekine masya Allah nemen ya Allah pan medang kaya kiye ora usah kudu ora usah tuku sebab wis saat fitrah percaya kok ora dinyong kaya gitu percaya boten ya Allah orang bisa medang tanpa godok tanpa tuku sebab wis saat fitrah primensi sarane itu bisa medang orang sanggup tuh orang satu ku carane gampang dolan no dolan mana medang dolan mana medang dolan mana medang sebenarnya kan orang bodoh sih beo apa lewat mas esin dia tamu orang semedang mas nggak soalnya aku tengah kepedang misalnya kena medang. Aja aja gue lah satu sapi saja. Oh kalau dari dah orang yang kita turun matur turun. Saat kami matur matur turun tangan di mana mana. Gue dah nama tuti nu yakin. Bahkan tino nyindir mending orang hil dari medan yang silakan mas silakan siapa kucingnya laka. Kayak dia benyindir ini mau nenek mo ya pantas pantas saya kita kena kucing ini tak kasih laka kucingnya laka. Aduh nih saya kurang ajar temen kewong di wetangi momon di nyindir pada pada sih gak pun jawabnya teko cinderi tamu melomo dan ini dia temen mas teman balik saya ini boleh jawab kalau saya wah lo iya sekarang teko bukan orang tek kan gongkong ibarat gelas tiki rezeki tekusuri banyu sate kok ya anak gelas tekusuri banyu sate kok wis kebek dikusuri terus bluber apa bluber blubernya mari ini ngandape gelas tiku biasanya anak apa nih ya tata kan biasanya pising kita laka oh usah guyur-guyur ya usah ini lah cita biasanya kok pising bisa melu-melu kelas sih dari pising siapa kaya pinggir-pinggir jalan gede sembahyang orang agama nasional sholat keprimen puasa ya orang agama nasional tapi nyatanya bareng dengan bade sing panen kae siapa ya Cina ulah teh payu berasnya payu pakaiannya payu lalu badannya wong Jawa sing panen Cina ini badannya Cina wong Jawa sengsara sebab apa udah gendina orang bisa makan kerja orang seneng orang selasa mulai dari Cina putih-putih temen lah kan Cina Iran yakin cingir-ingir ke Jawa ini mudah-mudah ya soal apa Cina oleh api terus dan sampai orang Cina mending kesel ke mereka gawe lapis padahal dedi pun lapis Cina gawe papa abad apa Cina tukang batu tukangnya tanggane Cina kan gawe wong sih di depan pinggirin wong Cina sampai jajan kukuran negara arahnya apa no Cina buat modelnya kayak bundel tipis tapi jerona nak canggih jone warnanya abang anu kan yang gotong gedang ukuran ya nama lainnya apa yang tegan nama lainnya bol Cina jajan boleh Cina temen mah boleh Cina tapi temen ya orang paling kan lah ya jajannya orang apa-apa lah apa yang dipangat nih dan ini kan enak ya di Cina lebih boleh tapi enak ya apa mani ngarep ya dia gurih garis lah wong jelas kan budak-budak kaya dia soalnya apa kan sandang wong lihat terus jenengan dia pekarangan kita beli gedang si nandung jenengan si nyiramin jenengan barang wala itu gedang ambon gedang jawa ini jenengan wong jawa nandung jeruk jeruknya gede jadi jeruk bali jeruk jawa nah jenengan wong jawa nandung jamu jamu ini gede jadi jamu bangkok jamu jawa mari ini jenengan wong jawa nandung rambutan barang di bangkok terus rambutan Aceh gawe kamir abang untuk menikamir arep sampai bengkel dan ini motor khususnya di balik rokok sisa beli kunci Inggris kunci Jawa di lah wong Jawa tuh gimana apa barang anak gula sih apa sih butek gue gula yang butek apa gawe harus asem ya asem Jawa kayak ke kampret bisa sama mereka yang lihat Adi malam ya Mas, Mas Ahmad Yunus nak apa ya? Lagi dan ya. Pakai turu, wow, utang meres.
maksudnya kita termasuk orang muamal jurus tok ya wong lanang-lanang jadi pimpinan rumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wong lanang jadi pemimpinnya wong wadon maksudnya apa pemimpin ke kepala kepala ke sirah neng kepala gue anak rambut maksudnya apa wong lanang kudu ramah tamah lemah lembut karo wong wadon aja gandang neng rambut anak hewan arane apa ya tuma maksudnya apa aja lalem karo waktu sing lima terus asa durunge tuma sedulunge tuma kor maksudnya apa dadi wong lanang aja sok menang dhewek awis kawadon mambet ya umpame wong guru kaya pendelas terus bae sing lanang koreksi kor sisane apa nyong ya kok beres tenan yakin terus ke sok sedulunge kor apa ya lingsa lingsa siapa di tukur turi karo kene cimunding ora pati aku ya lo Jakarta Surabaya kalau cukup ya anjok ini sih jodohnya siapa? Gusti Allah ini dalam membina rumah tangga udah lingsa lingsa siapa? Ini kalau si puasa ibadah sih bener ya soalnya apa? Bakal depan mati kabeh ya omongan mutan ya daripada kentang sembayangnya kentang sedekai ya mutan mati telewis ya wong wadon muni ayune jere mripate dampar anginan tip 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 ngono ya alisena kalau sepisan ciri ciri tapi tegas pipine memblek bulan sejuring untune cilik-cilik meji timun lagene nyegar jambe drijine mucuk ri oleh mlaku lewene barak sempal bangke kanan awan kali bokong kaya gitar Spanyol mlak ngono kaya macan muni boleh kumpah kumpah no mata ben ndang nang melu muter makane wis mati wis ora kagone. Ya sih penting senajan karo buyon iki ilmu dan ana manfaate nggih. Amin. Aja ana ilmu ibu si kotor dia ana manfaate. Ibu kotor jere nyong jere jenengan jere wong liya ana manfaate. Eh pinggir dalan tukang kambul bon. Ini ismete bocor be. Ono. Dak ana manfaate. Ini sing dong apa sing dong? Gusti ati lah aja ngomong kan kaya bae kok dosa tokane manjur kae. Dosane laka sih. Kamu tau untuk kaya traweran aja ya. Malam kalian nanti. Sudah malam. Ya kena wis bengi semua esok sama. Oh sekalian ya sekarang para pelah. Pangapura seperti ya Bu. Doa sing ikhlas ben manten loro niki diberikan keluarga jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa radhan kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Anta mu'adina ma huwa yukafi wa masjid. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya man wallahu ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Shalatan jina biha al-ahwal wal-afat wa taqdir al-afat al-hajat wa tutahiruna biha al-sayyat wa tarfawna biha ta'ala darajat wa tubalihuna biha aqsal hoda min jamil qurad bil hayat wa ba'lamat Allahumma alim bainahuma hadin arusaini Mas Ahmad Yunus dan Mbak Sulati kama alata bainabiyullah hadam wa hawa wa alim bainahuma kama alata bainabiyullah Yusuf wa Zulekha wa alim bainahuma kama alata bainasayyidina alim nabiyullah wa alim bainahuma wali bainahuma kama baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah Allahumma barik lahumā fī dunyāhumā wa mālihimā wa dhurriyyatihimā rabbana hab lanā min azwājinā wa dhurriyyatinā qurrata a'yun waj'alnā lil-muttaqīna amin rabbi ij'alnī muqīma ṣ-ṣalāti wa min ḍurriyyatī rabbana taqabbal duʿā rabbana ātinā fid dunyā hasanatan wa fil ākhirati hasanatan wa qinā ʿadhāban nār wa qinā ʿadhāban nār wa qinā ʿadhāban nār sallallahu ʿalā sayyidinā Muhammadin wa ʿalā ʿālihi wa ṣaḥbihi ajmaʿīn Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.